Kedua putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edi Baskoro Yudhoyono menghadiri acara Open House Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kedua putra SBY didampingi oleh istri masing-masing, yakni Anissa Pohan dan Siti Ruby Alia Rajasa. Bapak tadi pagi siap Bapak, jadi mohon maaf baru sekarang kesini. Dalam kesempatan ini, AHY menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang bersedia menjadi Inspektur Upacara Pemakaman Ibunda Ani Yudhoyono yang meninggal pada Sabtu 2 Juni 2019 minggu lalu. AHY pun mengenang pidato Presiden Jokowi yang menyentuh hati saat pemakaman sang ibunda pada Minggu 3 Juni lalu. Azizul Hakim, CPNN. Dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin, saya atas nama keluarga besar Yudhoyono datang ke istana untuk melakukan silaturahim dengan Bapak Presiden Jokowi, Ibu Iryana, dan putra beliau, tadi ada Mas Kaisang. Dan tentunya ini merupakan tradisi yang juga kami lakukan. Tahun lalu kami datang ke Bogor, Istana Bogor, 2 tahun sebelumnya kami datang ke sini juga. Dan tahun ini walaupun sedikit terlambat karena tadi harus ziarah dulu, tetapi saya berterima kasih Bapak Presiden dan Ibu Negara menerima kami dengan sangat baik, dengan sangat suasananya sangat kekeluargaan. Saya tahu beliau persiapan berangkat menuju Solo. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau menjadi inspektur upacara dalam sebuah prosesi pemakaman militer yang begitu terhormat bagi ibunda kami tercinta, almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Dan tentu pidato beliau juga yang sangat mengharukan, menyentuh hati kami, bahkan menggunakan istilah flamboyan, telah pergi tetapi akan selalu di hati. Kami meneteskan air mata karena dari dulu memang Pak SBY memanggil ataupun dengan sebutan flamboyan bagi Ibu